harus bisa menghantarkan rasa terima kasih kita kepada Allah. Dan caranya gimana? Caranya kita harus selalu ingat melalui zikrullah, melalui zikir-zikir yang dicontohkan kepada ulama warisatul anbiya. Sejatinya qodam itu yang ada di kanan dan kiri kita. Ini yang asli dan sejati utusan dari Tuhan Yang Maha Esa. Bukan qodam jin, bukan qodam gendruwo, bukan qodam leluhur. Yang asli qodam, sejatinya qodam itu ini, malaikat dua ini yang ada di kanan dan kiri. Yang mencatat kesalahan kamu, yang mencatat kotoran kamu, yang mencatat perbuatan hari ini. Semoga kalian semua dan saudaraku semua yang ada di Nusantara selalu diridai sama Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kekuatan iman sama Tuhan Yang Maha Esa. Dan tetap saling doa mendoakan untuk saudaraku semua yang ada di Nusantara. Soalnya wajib kita orang yang masih sehat untuk mendoakan saudara yang lain supaya saudara yang sakit itu disembuhkan sama Allah SWT. Dan bagi saudaraku semua yang ada di Nusantara yang sudah gabung atau yang belum gabung, semoga dijauhkan balaknya, didekatkan rezekinya yang banyak melimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan suudon kepada siapapun. Kita belajar mengalah. Kita belajar sabar. Kita belajar menerima dan kita belajar pasrah. Belajar pasrah, sabar, lan terima, lan ngalah. Supaya kita menjadi orang yang selalu bijak kepada siapapun. Jangan mempunyai iri, jangan mempunyai dengki, dan jangan sombong kepada siapapun. Ayo kita belajar mempraktekkan Rahman dan Rahim kepada siapapun. Jangan pilih-pilih berteman, jangan pilih-pilih golongan ras apapun. Kita belajar andap asor sumeleh. Biar kita nantinya tahu dengan sendirinya siapa sebenarnya diri kita ini. Begitu saudaraku ya. Jadi belajar mencari kesalahan-kesalahan diri sendiri. Jangan sampai mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Jadi sibuklah mencari kesalahan diri sendiri. Jangan sampai sibuk mencari kesalahan orang lain. Begitu ya saudaraku, kita hidup di dunia ini sama-sama belajar. Tidak ada orang yang paling sempurna kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sore. Lo cayangku dewi. Alhamdulillah saudaraku. Maka yang harus kita pelajari, satu, kita harus bisa menjalani sesuatu apapun yang perlu kita jalani. Dan nomor dua, kita harus bisa merasakan apa yang perlu kita rasakan mulai dari pagi sampai sekarang. Dan yang nomor tiga, kita harus bisa menikmati apa yang
perlu kita nikmati apa yang kita nikmati dari mulai pagi sampai sekarang. Dan yang nomor 4, kita harus bisa mensyukuri. Mensyukuri apa yang kita dapat dari Tuhan Yang Maha Esa mulai dari pagi sampai sekarang ini. Nah, jadi 4 perkara ini yang perlu kita pelajari. Jadi kita enggak perlu sibuk mencari kesalahan orang lain, itu sibuklah dengan kesalahan diri sendiri dengan 4 perkara tadi. Dijalani, dirasakan, dinikmati dan disyukuri apa yang kita dapat mulai dari pagi bangun tidur sampai sekarang sore hari ini. Dan nanti bila Tuhan ngasih hadiah kepada kita, hadiah umur lebih mulai dari sekarang sampai nanti malam, juga kita harus bisa menjalani 4 perkara juga. Saya boleh bertanya, wek. Bertanyalah bila perlu dan bila penting. Tapi mohon maaf bila saya tidak bisa menjawab. Jangan gelo. Jangan kecewa. Soalnya saya masih belajar, tidak bisa apa-apa, tidak mempunyai apa-apa dan tidak punya kemampuan apa-apa. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama koreksi dan sama-sama mendewasakan pemikiran kita dan sama-sama menjembarkan dada kita, meluaskan pemikiran kita. Jadi kita ini perlu kedewasaan. Supaya apa kok perlu kedewasaan? Supaya kita punya pemikiran yang bijak. Supaya kita punya bicara yang bijak kepada siapapun. Jadi enggak gusa-gusu nuruti akal dan nafsu. Akal boleh digunakan bila untuk kebaikan. Dan nafsu bisa dipakai bila nafsu itu dibuat kebaikan. Makanya akal dengan nafsu ini seperti sahabat karib yang tidak bisa dipisahkan dan juga tidak bisa dimatikan. Yang bisa menaklukkan akal dan nafsu itu adalah kita sendiri, yaitu dari hati nurani yang selalu ingat kepada Tuhannya. Makanya saudaraku semua, mumpung kita ini masih diberi umur, masih diberi kesehatan sama Tuhan Yang Maha Esa, perbanyaklah mengingat kepada Allah, perbanyaklah berzikir kepada Allah, supaya hidup kita selalu damai, hidup kita selalu bahagia, hidup kita selalu andap asyur, hidup kita selalu merendahkan diri. Jadi tidak mencari unggul-unggulan, tidak mencari ketenaran, dan tidak mencari akonan. Cari akonan diakui, jadi gak penting urip sepisan ini diakui karo sapa wae, ndak penting. Sing lebih penting iku awak dhewe lebih dekat kepada Tuhan. Jadi apalagi di TikTok ya saudaraku ya, di TikTok ini kebanyakan kalau saya lihat saudara-saudara kita yang lain, ya sikit-sikit namanya media sosial, dikit-dikit aura, suruh lihat kodam dan segalanya.
Padahal itu bagiku pribadi tidak penting, saudaraku. Tidak penting. Bab kodam, bab aura itu juga tidak penting. Makanya kalau saya pribadi, yang lebih penting kita mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan zikir-zikir yang kita punyai, yang istiqomah. Selamat sore hadir Gus. Selamat sore juga saudaraku. Terima kasih hadirnya, terima kasih gabungnya. Semoga sehat selalu Mas Imam Santoso. Semoga sehat selalu, sehat jasmani rohaninya, dijauhkan balaknya, didekatkan rezekinya yang banyak melimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya ki, apa benar ada namanya kodam? Wis, kodam mana urung mingkem. Sejatinya kodam itu yang ada di kanan dan kiri kita. Ini yang asli dan sejati, utusan dari Tuhan Yang Maha Esa. Bukan kodam jin, bukan kodam gendruwo, bukan kodam leluhur. Yang asli kodam, sejatinya kodam itu ini, malaikat dua ini yang ada di kanan dan kiri, yang mencatat kesalahan kamu, yang mencatat kotoran kamu, yang mencatat perbuatanmu, yang mencatat amal ibadahmu, yang mencatat setiap detik nadimu dan setiap harimu. Itulah kodam sejati yang ada di kanan dan kiri. Oke saudaraku semua yang ada di Nusantara Bumi Pertiwi, yang penting kita selalu ingat kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu memberi kita, memberi kenikmatan, memberi rasa, memberi gerak, memberi bicara, memberi melihat, memberi telinga, memberi kenikmatan, segala macam kenikmatan, dan semua itu gratis, tiada bayaran. Jadi Allah tidak meminta bayaran kepada siapapun. Cuman kita harus bisa menghantarkan rasa terima kasih kita kepada Allah. Dan caranya gimana? Caranya kita harus selalu ingat melalui zikrullah, melalui zikir-zikir yang dicontohkan kepada ulama warisatul anbiya. Jadi kita harus menyentuh ulama-ulama yang terdahulu, saudaraku, biar kita murni dapatnya.